العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول تمامي كل صلى المعمول إلى حضرة سيدنا حبيبنا شافينا رسول صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وسيدنا الجنيدي البغدادي سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني وخليفته مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ محمد كسلان ورب بن حجي اسماعيل البنجري إلى روح شيخنا مربي روحنا الشيخ محمد زين بن عبد الله خصوصا إلى روح قطب العلوم محمد بن محمد بن محمد الغزالي إلى روح مشايخنا ومعلمنا ووالدنا وأمهاتنا وقرباتنا وجيراننا وزبيله علينا وإلى روح جميع إخواننا المسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وعلى ذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا وأزواجنا وذريتنا توبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في خير ولطف وعافية ويمن علينا وعليهم بالشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول الأمور إلى فوق المياه في صحة كاملة وعافية كاملة على كلمة الدين ما الإخلاص وسيدك لكن ولا يعذبنا وهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة ويدخلنا وإياهم برحمتك جنة الفردوس بغير حساب على هذه النية يا رب الأرباب على كل ما نوى به سلف صالح الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الدهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Kemudian halaman 29 di bawah adalah Al-Faslu Salisu, pasal yang nomor 3 di antara 5 yang dari Imam Ghazali semalam disuruh kita memelihara menjaganya. Dua sudah kita bacakan, kita jelaskan daripada Imam Ghazali. Yang pertama yang dijaga itu adalah kedua mata, kemudian kedua telinga. Dan mudahan kita koma malakan tadi tuh. Tapi karena misalnya tagawi talanggar karena ada apa-apa. Jakarta cabur tuh benaik pulang. Ya memang kita ini memang dijadikan Allah Ta'ala dari campuran syar wal khair dari senjata. Kadang-kadang karena jahat karena itu pulang karena tuntung kita taubat pulang. Inya nang samata-mata nang berbuat baik, samata-mata berbuat baik itu malaikat aja lah kita. Jadi kita pangkat misalnya mun kita toh sampai masuk daripada golongan malaikat itu kata-katanya kalau di dalam kitab Ihya tuh kharijun an majizil imkan ya. Atau itu sudah falaisa min hududil imkan, di luar kewajiban kita. Nah, jadi biasa aja kita tak salah agawi dosa, kada sengaja pulang tadi tuh misalnya bertaubat pulang tuh. Ini dua pasal yang sudah dijelaskan nih nanti kayak apa kira-kira kita tuh. Nah, kemudian yang ini pulang al-faslu salisu nomor 3, pasal yang nomor 3 adalah al-lisanu jarsidin lidah. Nah, lidah ini dua lah lawangnya nih. Pertama gigi kita, gigi. Kemudian hanyar kedua bibir kita. Jadi sebenarnya ini andakannya di dalam, cuman lancak mengeluar, pandir, deres berpandir. Ini kisahnya kebanyakan Mbak Uyah Tambuni nih, yang nang pamandir bener. Dimana orang tak kumpul di situ berpandir, anda bener berpandir montong tuh. Kadang kau manahani bener tuh kadang kau. Jadi nang ianya tuh sebenarnya kayaknya orang tuh pamandir cuman kawa manahani itu nang ianya tuh. Jadi mun orang dasar ambak pandiam bedah lupang itu biasa aja. Ini kadang nang liwar pamandir nih kawa manahani supaya jangan tapi banyak pandir lagi saperlunya aja. Itu nang aleh tuh. Tapi mun Allah Ta'ala memberi hidayah kawa itu tuh. Jadi tinggal lagi tuh kita ilmunya sudah tahu udah dapat tuh. Tinggal lagi minta lawan Allah Ta'ala.
Suma alaika, kemudian lazimi atas engkau bihifdzil lisani, dengan menjaga lidah. Lidah. Lidah itu sagirul jirmi, azimul jurmi, kan gitu kata-katanya lah. Sagirul jirmi, barangnya tuh halus. Tapi azimul jurmi, banyak kesalahan di barang yang halus ini. Barangnya halus saja, tapi rancak nama menggawi dosa itu, nang tak salah tuh itu. Wadab bihibdil lisani wadabtihi watakyidihi, dan mendobitnya. Mendobit itu meneliti lah. Dobit itu kan kalau bahasa kitab tuh menjaga baris itu. Kemudian ma'arti dobit ngarnya, itu dobit ma'arti watakyidihi, menjaga. Menjaga juga lah, jadi memelihara tuh ya. Kalau takyid itu kan bahasanya itu kurang, ia memberi baris tadi tah. Nang biasanya kitab nang ini kitan kayak begun anu kala kitab nang kada berbaris kala kita barisi takyid kan. Atau misalnya kada berarti lagi bahasa Arab nih, ke bahasa kita, kita terjemahkan ke bahasa kita nih. Cuman tulisannya tuh kan agak bahasa Arab Melayu juga. Itu ngarannya bobit. Nah, jadi maksudnya nang ianya adalah lisan kita tuh dijagai, Bang. Diperhatikan, Bang, per kalimat nang keluar di mulut tuh, Bang. Itu dobitnya. Fa innahu asyaddul a'dha'i jimahan. Karena sesungguhnya nengaran lidah itu paling bersangatan dari anggota tubuh kita nang rancak berbuat jimahan, jumoh. Ini nang kada baik nih. Watu kianan nang berbuat zalim nih. Ya Allah, nang rancak orang gara-gara lidah kita orang babaya bulik sakit hati. Manang tahu kita? Kita salah lapasakan aja kata-kata tuh. Wa aksaruha fasad, dan kemudian yang terbanyak pulang daripadanya, daripada anggota tubuh kita itu fasad dan berbuat kerusakan, lidah. Wa udwanan, dan permusuhan. Walaqad rawaina an Sufyan bani Abdullah, dan sesungguhnya meriwayatkan akan kami daripada Sufyan bin Abdullah, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qultu, aku najanya bocap jar Sufyan bin Abdullah nih, aku ucapkan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma aksaru ma takhafu alayya, ma aksaru ma takhafu alayya, apa yang terbanyak nang ditakutkan atasku. Ulun nang diperhatikan tuh napa nanti? Nang kebanyakan, nang terpenting kata, nang diperhatikan daripada anggota tubuh ulun tuh napa nanti? Sakalanya jar Nabi itu fa akhadha alaihi salatu wassalam bilisani nafsihi. Sakalanya Nabi fa akhadha, akhadha itu artinya amsaka, Nabi itu jar mengeluarkan lidahnya kemudian ditahan sidin kata nah. Nah. Ditahan. Ini contoh Bang lah. Dikeluarkan Nabi, ditahan Nabi bilisani nafsi, dengan lisan dirinya sendiri. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, hada ya Nabi, hada. Cuman rahatan mengeluarkan ilat manah ini tadi kan aku buat pandir Bang, cuman ya Nabi, ini pangna nang dijaga di antara anggota tubuh kita nang tujuh nih atau nang lima nih, lidah nih. Sayyidina Muaz bin Jabal ya Allah, sahabat Nabi yang diutus ke negeri Yaman untuk berdakwah. Jadi jar Muaz bin Jabal ini kan kisahnya bapak anu ni bapak andil lawan Nabi anu wahai Rasulullah wasiat ipang ulun. Ujar Nabi, nah jar Nabi. Itu aja Nabi kada bocap apa-apa tapi mengisyaratkan kepada lidah tuh. Itu jar Nabi nang dijaga tuh. Jadi itu nasihat sahabat tuh lah, nasihat Nabi Muhammad kepada sahabat, tapi sebenarnya gesen kita juga, Bang. Jadi ini kita nih, yaitu Bang, kita nih membaca kitab ini sebenarnya supaya tahu di mana letak kesalahan kita. Minimal tahu barang dahulu salah tah. Jangan sampai nang kata-katanya tuh ulaikal ladina yahsinuna annahum apa ulaikal ladina yahsabuna annahum yahsinuna sun'a. Tolong kalau katanya di dalam Quran tuh kata tah. Jangan sampai kita mengira kita gawian tuh bujur padahal salah. Dikira pas saja sakalinya luput. Nya kada belajar. Mun belajar tahu Allah di mana luput kita, makanya menuntut ilmulah sampai bungo ya guru bahari.
Kenapa gara nya waktu menuntut ilmu tuh tahu seorang salah? Luput aja sakalinya. Luqmanul Hakim ngajarlah itu waktu jadi budak oleh seseorang patuanannya. Makanya satu pendapat Luqmanul Hakim itu lain nabi. Kenapa sebabnya? Karena nabi itu diangkat, dijadikan itu asalnya bukan dari budak. Luqmanul Hakim budak kada? Budak berarti lain nabi, itu pendapatnya. Kemudian pulang nangaran nabi itu kada diangkat daripada bibinian. Makanya Maryam itu kada nabi. Tapi wali. Waliyah. Waliyatullah. Waktu halus Luqmanul Hakim najarlah. Oleh patuanannya, ujar patuanannya, "Hei Luqman, eh budak, ambilkan bang itu nah. Ambil apa? Ambil pisau. Kemudian ambil kambing sumbalih. Kemudian datangkan kepada aku yang terbaik di antara dagingnya." Sumbalihnya sakalnya dibawakan Luqmanul Hakim tadi napa? Hati lawan lidah. Matiel sing nakla. Bawa pulang saikung kambingnya, sumbalih pulang, ambilakan nang terburuk daripada dagingnya. Sakalnya di sumbalihnya pulang didatangkannya ya, hati lawan lidah juga pulang. Jadi kata-katanya tuh itu kada bertentangan tuh lah, nah kan ada bilanya apa ala inna fil jasadi mudghah jar, di dalam tubuh itu ada segumpal daging, idza saluhat saluha sairu amalih, apabila bagus daging itu baguslah gawian seluruh tubuhnya, wa idza fasadat jar, apabila rusak fasada sairu amalih, apabila rusak daging itu rusaklah seluruh tubuhnya, ala wahiyal qalbu. Nah maka hati yang disampaikan. Nah itu kada bertentangan tuh sebenarnya. Nangaran lisan itu adalah turjumanul qalbi. Lidah kita ini adalah tukang terjemahnya hati. Jadi apa nang keluar di mulut kita, itu juga nang dalam hati kita. Bilanya kada baik nang keluar, berarti dalam hati pun kada baik juga berarti. Ya kalah? Maka nang komen ya, ya lidah kita nih. Sedikit ada kelakuan, ada perilaku, ada tingkah di kampung nih, ada karena komennya. Cuma nilai diri kita, hati kita. Ini sampai ada salah juga kang tuh. 20 menit lagi bang nih, asar. Jadi ini sama komen juga, jadi ini belum sampai waktunya lagi. Atau bang Juhur ada mati lu nih, karena Juhur pinanya kada ada bang juga nih. Macam-macam untung pak. Pandir tuh, itu mah nilai diri kita tuh, itu bang, kualitas hati kita tuh berarti, apakah dimuhtamilkan baiknya kan tuh? Ya maklum aja lah, diri sudah tua juga kan itu. Jadi jersidin semalam digesak bibinian gue aja, jalan pun memang gesak tuh biar polisi jalan pun memang gesak pun sama aja, jangan dia sih jalan. Ya kan itu bang, kita bisa mengumen, bisa mengomentar seorang pot kada tantu turun gin kadang-kadang ya Allah ini suruh bang maginnya kada bisa. Wa an Yunus bani Ubaidillah, dan daripada pulang Yunus bin Ubaidillah, inni wajadtu nafsi tahtamilu mu'natas siyami fil harris syadidi bil Basrah wala tahtamilu tarka Adam wala tahtamilu tarka kalimatin la ta'niha, ujarnya Yunus bin Ubaidillah, aku jersidin memperdapati akan diri nafsuku nih itu tahtamilu sanggup menyandang mu'natas siyam, kamusyakatan berpuasa fil harris syadid, di tengah tarik matahari yang sangat panas atau di hawa yang sangat panas, bil Basrah
di Mesir kalau lah di Mesir nih. Di Tibah Sobala Timur ini Basrah Azhar dah. Aku aja sendiri sanggup di tengah terik matahari, di tengah hawa panas sanggup puasa. Di daerah panas sanggup. Tapi jersidin nafsuku nih biasanya tuh. Wala tahtamilu, tapi nafsuku itu tidak bisa menahan tarka kalimatin daripada meninggal atau meninggalkan satu kalimat la ta'niha nang kadada manfaatnya. Jadi mun manahan panas sanggup, tapi nang kada beucap nina nang tahan kada beucap toh kada sanggup. Genok bepandir saja ya Allah. Orang tuh nyata-nyata bepandir berduaan. Maka anak bepandir empat juga bepandir. Gue sok kumpul kalau ada salah telah ya Allah. Nang meninggal tuh kalau ada salah jar guru itu guru bini guru Husin Dahlan kalau ada salah tak. Nang meninggal nih bini guru Husin Dahlan Martapura. Jadi jar guru sok kumpul kayak tuh. Menelepon kalau ada salah kalau kata tak usah. Nang diteleponnya guru Ibad kayak kalau ingat nah atau guru Sindahlannya kalau langsung ditelepon dah. Jadi jar sidin kayak itu. Ulun turun nah malayat bataziah lawan orang mati. Tapi ulun waktu turun tuh kayaknya jar sidin karena di situ bapandir. Bahasa sidin tuh marotet. Marotet. Pandir aja. Baca isin kada. Baca tahlil kada di higa orang mati tuh ada. Marotet saja. Atau jasidin pilihan kedua, ulun di rumah aja kah, tapi membaca Quran kulihan 5 juz jasidin karena ulun kirimakan apa nang kulihan 5 juz tadi gasan bini guru Sendahlan. Nah, jadi pilihan tuh apa ujar kalau kada salah tuh ujar guru Ibad tuh ditelepon ikam di rumah aja baca Quran. Nah, jadi kita nilah kadang-kadang mun melihat orang tuh napa jar pina kada sing turunan malayat. Bisa orang mulai rumah aja madiahi Fatihah, madiahi Quran gasan si mati. Baik nang kaya itu ama. Fa'alaika maka lazimilah oleh engkau idan kalau begitu bit tahafudhi jiddan dengan memelihara bersengatan memelihara jiddan. Wabadlil majhudi dan bersungguh-sungguh mengorbankan mengorbankan kesungguhan untuk memelihara lidah tadi. Watadkura dan engkau ingatlah khamsata usulin akan lima daripada asal. Ahaduha salah satu daripada lima asal tadi yang pertama adalah maruya Abu Sa'idin Al-Khudri yaitu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ujar Nabi kala anna bana adama bahwasanya ibnu Adam manusia idza asbaha apabila di waktu pagi bakaratil a'dha'u atau asra'atil a'dha'u kulluha ilal lisan. Itu jar kayaknya cepatnya kemana? Tujuan lisan. Jadi nang pamulaan kayaknya tuh timbul handap ya bepandir kayaknya. Anyar pagi, anyar besok kan. Wa qulna lahu. Dan kami kata baginya, mereka kata baginya, Nunsiduka tu nas'aluka billah. Kita meminta kepada engkau, akan engkau kepada Allah dengan Allah. Antastaqima. Supaya kami najri Imam Ghazali memintakan kepada Allah supaya antastaqima engkau lurus. Fa'innaka inistaqamta istaqamna. Karena jersidin apabila engkau itu lurus,
kami pun lurus juga mengikut menggiring deh. Wa inni wajajta, seandainya engkau berbengkok-bengkok, wajajna, kami pun tahu empat bengkok ja. Jadi sidin mandoakan mudahan ya sidin kawa istiqamah menggawi nang kain ini. Nyala lawan ini istiqam tu tu kena i wajah jita luput tu maksudnya teh. Kan apalagi ikutan lah ya kalau apalagi itu turutan orang figur ngarnya teh. Bila nya sidin bertingkah orang mengumpati, bila nyang di bila nang diumpati itu bujur bujur juga nang mengumpati. Bila nang diumpat itu bengkok, bengkok juga nang mengumpat. Qultu aku kata wal makna maknanya fihi padanya. Wallahu alam. Nah, kata-kata sidin itu wallahu alam itu apa? Itu menyempalang kalau bahasanya telah. Ini maknanya aja sidin daripada kata-kata hadis nang nun syiduka. Antastaqima fa innaka in istaqamta istaqamna wa in wajajta wajajna. Ujar sidin jadi Imam Ghazali qultu kau kata wal makna fihi maknanya padanya itu apa wallahu alam. Nah jadi nang mana nang lebih tahu tu Allah taala banglah maksudnya tu. Annan nutqal lisani bahwasanya lisan apabila bertutur yu'assiru fi a'dha'il insani bitaufiqi wal khidlani. Itu kayaknya akan memberi bekas fi a'dha'il insan di anggota manusia itu mendapat bitaufik dengan mendapat taufikah wal khidlan atau kada mendapat taufik. Jadi kita nih lah berucap hak. Ucapan tuh berbakas tangan. Nang kita ucapkan tah. Jadi kita mun hendak tahu bakas ini baik kada kah? Lihat gawian sesudahnya. Itu maksudnya tah. Berpengaruh lah. Ucapan kita ini memberi pengaruh sama lawan pendengaran kita semalam atau bila kita mendengarkan kemana ada pengaruhnya itu. Yu'akkidu hadzal makna menguatkan makna ini jersidin ma hukiya an Malik bin Dinarin yaitu cerita yang diceritakan daripada Malik bin Dinar annahu qala bahwasanya beliau berkata ujar Malik bin Dinar idza ra'aita qasawatan fi qalbika apabila jersidin engkau melihat ada kayaknya kasawah keras fi qalbika di dalam hati engkau ini keras hati nih wa wahnan fi badanika dan kayaknya wahnan ay dha'fan lemah fi badanika ik bai badat pina marut benar walau sembahyang jatuh yaitu kusala wa idza qamu ila salati qamu kusala. Bila berdiri sembahyang juga tapi marut minanya kada ada semangat kena hawa nakbar cepat tuntung baca Fatihah langsung haroko kada ada ayat-ayatan itu da'fan ngarnya ba'amal kuler nih. Bila jersidin ikam melihat di dalam hati ikam masing-masing nih di dalam hati pina karas kemudian pulang badan pina kuler beribadah wahirmanan fi rizqika nah itu mun tulisannya ra waw lawan qaf lah itu waw itu diubah lawan zai wahirmanan fi rizqika dan engkau kaina terhijab daripada rizki engkau ada panduitan ada parajakian gitu ha orang besaruan seorang kada di rumah orang berbagi duit seorang luput beberapa hari kada sing duitan nang dipamasak kada ada gas habis sepulang kan Raja kikadada kayak inilah awak pangulir bayi badah. Ini nyata-nyata wajib tu pun tak kulir. Hati keras pulang. Dipadahi kada masuk kada rasap banyak bahasanya tuh. Dan ya muntah kumpul kati tiganya kan inilah. Mana hati pangarasan kada rasap banyak dipadahi tuh. Kemudian awak pangulir. Berusaha kulir juga kayak ini. Kemudian raja kikadada tapi para jagian pulang. Fa'lam maka jersidin jar Malik bin Dinar tadi ketahuilah olehmu annaka qad takallamta fi ma la ya'nika. Nah, nang di garis besar ini.
annaka bahwasanya engkau itu telah takallamta, qad takallamta, engkau sudah berucap, berkata-kata, berbicara fi ma la ya'nika, pada sesuatu nang kada bermanfaat bagi engkau. Kan kayak itu sekalinya lah. Diperhatikan nah. Apa sial apa kun jahan sampai mun kayak itu ulun mendengar biasa tolah betamun tuh. Pina ke depan duitan nih ngaran anak ditangguhkan sekalinya luput bacaannya. Diubah ngaran anak. Kamu bagusan ngaran anak tuh. Ini napa jar gara-gara anak kamu tuh bangaran ini napa ampenya kamu kada pada jekian jar diubah ngaran anak kan. Tatap aja juga. Coba perhatikan diri sendiri tuh adakah tak tagawi nang kakak ini nah maksudnya napa nang kita berucap tuh jar siden nang ucapan tersebut kada ada gunanya, maksud kada ada gunanya tuh berdosa kada berpahala kada. Tu pimalayanek tu lah. Bila orang tu bocap pimalayanek, ya tau dah. Hati keras, awak panguler, karena kemudian rajeki berjauh. Pimalayanek tu berdosa kada, berpahala kada pimalayanek tu. Allah hanya nang berdosa maksudnya tu. Jauh benar ini. Jadi kalau Imam Ghazali itulah mengkata-kata fi malayanik tah, itu sidin mendefinisikan, mengartikan yang fi malayanik lah. Itu jar sidin anta takallama bi kalimatin. Ikam tu bila berpandir dengan satu kalimat. In sakat tak atau lau sakat tak seandainya engkau berdiam anhu daripada membicarakan kalimat tersebut. Lam yaksan. Lam taksam engkau tidak berdosa. Walam tastadirra bihi. Dan engkau tidak memberi dan itu tidak memberi mudarat lawan engkau. Fi halin wa malin wala fi malin. Kalimat itu jadi Imam Ghazali itu lamun kada kita ucapakan itu kada berdosa. Kita ucapakan tadi tuh kisahnya tuh. Itu ngarnya fi malayanik. Contohnya apa jadi Imam Ghazali tak? Jadi Imam Ghazali contohnya kita nih berjalan lah contohnya tak. Kita datang umrah atau datang bahaji kan nih kan orang bahaji nih. Itu kan karena kisahnya macam-macam kalau nang dilalui gunung ini, mau gunung Uhud. Panjangnya se ini dan misalnya warnanya kemerah-merahan ya. Misal tah atau gunung napa-napa kan dikisahkan kemudian pulang di situ macam-macam nang dilihatnya. Sampai nyama lihat di situ makanannya kan ngajar nyaman benar. Atau makanannya kamu kada rasuk aku. Kemudian pulang di situ jar ada ulamanya, masyayikh-masyayikhnya kayak ini. Itu nang tertulis di dalam Ihya ternyata. Itu pun dari Imam Ghazali tak masuk kata-kata seandainya kada kita ucapkan apa kada berdosa juga kada ucapkan. Kita tuh menahan daripada berucap bakisah nang kayak itu di dalam perjalanan kita tuh kada berdosa kalau kada itu berarti fima layanik. Kan sawat kayak itu tuh. Berarti jauh benar kita nih lah. Padahal kita ini rapan aja basa-basi aja. Daripada kada sing pandiran kan. Kan kayak itulah disiplinnya Imam Ghazali tuh. Jauh benar julun-julun jauh benar ini. Umur parak 40 udah. Jadi ulun melihat tadi tuh kan ini. Ulun tuh mentercatat tuh lahirnya 29 Juni 1984. Ulun lihatnya di Google tadi soalnya dihitung undur tuh sekalinya 29 Syawal 1404 Hijriah. 39 tahun parak dah. Setahun lagi 40. Mun 40 kakak itu aja hijau dah. Mun sawat 40, itu tipang dah. Jadi mun kada saurang jeung nak berubah dah. Cuman merubah itu nang alih ya, jar guru tuh kisahnya. Maubah itu kayak maubah maalih batu di halaman di palata rumah. Ngalih benar kebiasaan tuh sudah pakai oleh di karasih Nabi 40 dibangkitkan mudah ada perubahan gitu benar nih. Jadi kita membaca kitab-kitab Imam Ghazali mudahan hati itu ada perubahan. Minimal dulu tahu salah tuh tahu. Oh aku salah itu aja. Apabila ampehnya kayaknya mudahan cepat.
Ada hadis setelah kisah nih, tapi ini hadis kisahnya. Istashhada gulamun ya Nabi. Ada di dalam hadis itu ada orang nang mati syahid tapi gulam masih. Gulam itu kanan-kanan halus. Belum balik lagi. Empat perang Uhud. Kanan-kanan lagi. Menjadi semangat orang baharinya memang kayak itu pengajar. Sahabat itu mengajarkan kepada anak-anaknya tentang perangnya Nabi. Kami ajarkan kepada anak-anak kami bagaimana perangnya Nabi, seperti kami mengajarkan kepada mereka surah per surah kepada anak kami. Jadi kita tuh sebagaimana kita mengajari kepada anak kita tentang Al-Quran, Iqra, itu pulang hafal-hafalan ayat pendek. Misalnya itu juga orang Bahari itu, sahabat itu mengajarkan kepada anaknya bagaimana perangnya Rasulullah. Jadi hafalnya pas ada perang kan, ganal awaknya sedikit, empat berperang semangat sudah. Jadi wajar saja karena ada di perang Uhud tadi, ada kananakan gulam masih lagi, apinya terbunuh di medan perang syahid Uhud. Sampai nang mama melihat kondisi nang tubuh si anak nang mati syahid tadi, lawan nang anak tadi, gulam tadi. Ujar nang mama, ujar kisahnya tuh, tanah tadi nah dipusutakan kepada muha kananakan tadi, gulam tadi nang mati syahid tadi. Ujar nang mama napa, ujar nang mama napa, hanian untung benar ikam nakai. Lakal jannah ya bunayya, jar kisahnya ikam dapat surga nakai, surga balasan kam nakai. Hon banyak kalau kita kelak ibu bayam mati kawan, surga balasan kam. Hon ika yang panitia surga. Nah apa jar Nabi bocap, ujar Nabi hadang dulu. Kalau-kalau jar Nabi anak kam tuh pernah terucapkan sesuatu ucapan yang itu kadada manfaatnya fima layanih tuh. Han kayak itu sahabat Nabi tuh. Padahal napa kananakan tadi mati syahid, sekalinya diperhatikan di parutnya tuh pulang ada batu diikat, napanya lapar. Jadi mana lapar parut empat perang Uhud pulang mati pulang. Bah mun kita aja nyata surga itu, tapi janabi napa hadang loh lah janabi kada tentu juga pang di janabi ini surga bursiah janabinya, karena nang sebelum mati tadi tahu ucapakan kata-kata nang itu kada ada manfaatnya dihisap oleh janabi. Kan kada balaluan surga tuh. Nah, Nabi ma apa ngarnya tuh ma ancam kalau kita kita tuh. Kadang dah aja Nabi. Ka'ab. Kalau kada sadah Sayyidina Ka'ab sahabat nih. Garing kada ta lihat dicari Nabi. Ya Nabi mana si Ka'ab nih? Ujar nang lain sahabat baucap Ka'abnya garing marid. Bilang Nabi. Nah sakalinya datang bibini, jarnya apa? Jar bibini tadi, lakal jannah, pahanian lakal jannah, ikam dapat surga misalnya. Jar Nabi, ini siapa aja Nabi lengkap? Ini jar Ka'ab, mama ulun Rasulullah ya. Ya artinya bocap itu tadi tujuan tah, artinya surga, surga ikam dapat surga jar. Napa rupanya melihat garing itulah, garing itu nang luar biasa sandangan tah, surga udah ikam nahmat. Tapi jar Nabi menyahuti pulang napa? Jar Nabi kada tentu jar Nabi. Fala Allahu pala Allah Ka'ab, Ka'ban barangkali Ka'ab terucapkan sesuatu yang kada ada bermanfaat. Pulang tuh. Kan. Jadi maksudnya apa? Mun keadaan kondisi bilang pang lah, bilang surga bener itu. Cuman dia Nabi hadang dah lah. Kalau-kalau ini tuh ucapkan ada sesuatu sebelumnya nang itu kada ada manfaatnya, maksudnya tuh berpahala kada, berdosa kada. Ayo kita menengkai ini tuh. Banyaknya lah tahu ucapkan nang sia-sia tuh. Itu teh nang kata-kata nang layanik tuh itu maksudnya diucapkan itu kada diucapkan tuh ya kada berdosa. Lautarak ta. Kada. Lausakat ta anhu lam yasam. Seandainya kita berdiam saja kada diucapkan itu kada berdosa kita. Itulah yang nih maksudnya. Kalau misalnya mun kada diucapkan berdosa, nah itu lain kisah, itu fima lain, itu fima lain. Satu itu. Ini kan lima kalau nih asalnya nih. Wal aslu sani, asal nang kedua, hibdu waktika. Nah, kita disuruh menjaga lidah tadi napa? Supaya menjaga waktu. Jadi modal kita gasan beribadah itu adalah waktu.
atau garis miringnya umur. Habis umur, apa kabar? Anak kau lagi bama? Dalam kubur udah. Makanya ada kata-kata orang Arab ya lah. Al-waqtu al-waqat gar kasif. Al-waqtu kas kasif. Waktu itu seperti pedang. Illam taqta'hu qata'aka. Lamun kita nang kada memutusinya, kita nang diputusnya. Kita nang luka. Mun kada bisa manfaatakan tuh. Nya waktu ini berjalan terus. Nah, makanya kita bilangnya kada tabaca amalan ini habis, waktunya habis. Ada amalan pagi sore, ada amalan sore, tang kada tabaca amalan sore misalnya tuh. Misalnya wirdul latif nang diamalkan di sore hari ya kalau pagi sore kalau tak nang sore harinya kada tabaca. Sampai nang hari ini nah saat ini nah habis kalau waktunya sore kalau habis. Bolehlah mengqadha bahasa pulang malam menggawe boleh aja. Cuman nang waktu sore tadi kaulah tak ulang kada kau lagi. Jadi amalannya boleh diulang tapi waktunya bang kada kau diulang. Habis waktunya kada kau diulang-ulang lagi. Kaulah dibulik-bulikakan kada kau. Nang kau membulikakan tuh Sayyidina Ali aja. Ini kisahnya kan kala Sayyidina Ali ba berduduk nang barabah di pangkuan Sayyidina itu Rasulullah. Guring Rasulullah sampai kisahnya Sayyidina Ali ngejar habis waktu asar. Kada basar karena kada hendak maalih batang paha nang ini diulah Nabi bantal gasan guring sampai maghrib. Nah sampai bangun Rasulullah kisahnya ikam jar-jar Rasulullah Sayyidina Ali sudah sampai yang asar lah belum. Nah ya nang dibulikakan tak tabulik waktu asar pulang. Nah cuman itu terjadi seumur hidup kalau tersakali tuh. Dan kita kada kawa mulikan kaita. Mengkawa kita memulikakan ya apa kabar dunia. Kada bermalaman tapi. Nang saya kong bocat misalnya di masyrik, bulikakan Tuhan, anu matahari, asar pulang, jar. Saya kong tabulik pulang, kan? Di maghrib ada pulang bocat kayak itu, jadi malamnya kada terjadi. Kada kau dibulikakan lah, waktu itu kada bulikakan. Fa inna aksara ma yataqallamu bihil insanu, maka bahwasanya kebanyakan apa-apa yang berbicara dengannya manusia min ghairi zikrillah taala nang itu bukan zikrullah fa alal aqalli yakunu lagwan yudayyi'ul waqta bihi, itu sedikit sekali lah nang adalah kebanyakan waktunya itu napa lagwan sia-sia yudayyi'ul waqta nang dia menyia-nyiakan waktu bihi dengannya. Dan jadi kita nih banyak pandir kan. Iba kawanan setengah harian. Setengah hari waktu terbuang sia-sia. Seandainya waktu bakawan tadi bapandir kada ada dosa. Kada ada pahala. Ya tuh terbuang-buang siksa anu waktu. Jadi orang tuh lah memang terbiasanya misalnya tuh menyusun waktu ini ada nang digawinya. Amal kayak itu, ini pulang waktunya, ada pulang negawinya. Inya bilanya ada nang pina mamandiri inya, pina gelisah aja tah. Napa nyajar? Inya mengganggu amal kok. Lamun orang nang kada tapi beramal itu, pangnya santai aja. Apakah sampai jam berapa kah? Akur aja tah. Inya kada ada tuntutan juga, inya kan yang tadi jarnya. Bila ku gawi ini, otomatis tak tinggal amal, habis waktu. Ayo anak menggawi. Amal kawa dibuliki, waktu pang kawa lah dibuliki. Anak kawa dibuliki. Ya biasa guru tadi, marotet. Apalagi nang dipandir Tuhan aja tuh kan ilmu-ilmu kebatinan kan dipandir tuh. Sama laman are. Upe kana, rokok kana sabu bungkus. Subuhnya melandau kana. Ejar guru kaitu. Dipandir Tuhan. Wadukira dan telah disebutkan anna Hassan bani Abi Sinanin marra ala gurfatin buniyat, bahwasanya Hassan bin Abi Sinan, ini Hassan ini banyaklah, ada Hassan bin Thabit tukang syair, ini lain Hassan bin Abi Sinan, beliau melewati marra ala gurfatin atas satu buah kamar nang aliyatin nang tinggi, rupanya ini mewah kayak itu kamar tuh.
buniat nang dibangun, dibina. Faqala maka Hasan bin Abi Sinan tadi baucap, mundu kam buniat hadhi, mundu kam, mulai pabila, mulai kapan, sejak kapan buniat hadhi, dibina, dibangun kamar ini. Sidin lewat satu kamar, merupanya melihat tuh pina pina ajaib, pina pina hebat tah. Ujar Sidin baucap, ini pabila diulahnya. Kan kayak itu kata-kata Sidin tah. Bisa lah kira-kira lah. Kada bodoh saya tak. Bapak halak ada juga nih. Ini pak bila diulahi, mulai pak bila mulai. Lah bilang kana tahu sekarang lah. Nah, jadi tak masuk aja nang tukang baca kan bilang kana dahi aja tuh. Pak bila boleh ano, ha? Pak bila kata tuh. Summa akbala ala nafsihi. Sekalian jasidin. Summa kemudian akbala mencelalah ala nafsi atas nafsunya. Waqala dan berucap sidin seorang lawan diri, lawan nafsu sidin seorang tuh. Ya nafsi al-garurata. Nafsu sia-sia. Udah. Ucapan pabila berulah niatnya pabila. Sia-sia sidin. Mohon. Kayak itulah. Tas'alina amala yaknika. Engkau menanyakan nafsu ailah. Amala yaknika daripada nang itu kada ada manfaatnya. Menyesal sih deh. Kan kayak itu tuh berdosa kada diucapkan dah. Dan wa'aqabaha dan beliau menghukum lawan nafsu tisidin seorang tadi bisaumi sanatin dengan berpuasa satahunan. Umat. Gara-gara satu ucapan tadi sidin berpuasa satahunan lain pada hari raya fitri, hari raya adha, tasyrik itu aja. Yang lain puasa satahunan, pada sebulanan Ramadan kada labih. Kecuali hari nang haram nang itu. Jadi bagus sajalah, bagus saja tah. Namun kita tuh ada amalan lah. Nang itu rutin diamalkan, bawa waktu pulang misalnya tuh talanggar habis waktunya. Ana bagus saja besedekah nah. Kenapa jadi bersedekah? Aku talanggar nah, waktuku habis sudah. Bagus tak? Atau kayak ini tadi nah, tau ucapakan sesuatu kata nang ini kada manfaat, disiksa sidin, dihukum sidin, nafsu sidin, diri sidin. Kenapa? Puasa satahunan. Satahunan puasa. Kenapanya? Iwas bocap nang kada baik. Nang kada baik, nang kada ada manfaatnya tuh. Ulun kagandangan doi jo guru jalan anu kagandangan dahulu tolo nang lawan abadan tu jadul tu mambili guru kapoh dahulu ingat bener tu. Pertama pengajian guru kapoh di rumah kadiaman bupati tu. Jadi ulun tu mambili lawan Kabak Kisra Pak Harle dahulu mantan yang meninggal di orang Kaur Kuning tu yang dimakamkan di kandangan tu. Kemudian lawan ya abadan tu saya kong supir motor saya RP hari mambili guru mulai belum maghrib. Menunggu aja tak, tunggu aja. Karena memang janji tanggal saya itu malam itu. Dan ulun memang diandak untuk mengawani guru itu. Dan alhamdulillah tak. Sampai guru meninggal, mengawani aja. Apakah perluan guru di situ dipersiapkan tak? Tisu, banyu. Ingat benar ulun tak, waktu sidin tolak turun, mulai mbaisa, ada simpan diran. Itu ha. Jadi tuh, maaf sidin, baru kutupang lah. Baru kuh aja. Jadi sidin tupang pamandira kada kah? Janda gipang sidin waktu babacaan pamandira kada kah? Jadi mun para saulun itu telah paliat ulun tuh sidin tuh pamandir rasanya cuman manahan pulang supaya jangan pamandir kawa sidin tuh. Makanya orang bilang ngajak kala orang bilang bilang tuh. Pina kada bebunyi bepandir kada. Ya orang dasar manahan nih. Seorang patuh mah mana mana yutuah. Patuh mah pengarannya bahasa kampung tak. Menggeramang lah. Biasa juga lo bulan puasa. Bilang hendak menyaro halal di halal bulan Syawal nih. Jadi bilang bulan puasa. Jadi ngureng besok kan. Hadang-hadang kami putingnya digarak nang bini. Betamuan nih. Bepantir hendak menyaro nang halal di halal itu. Dan sakalinya apa? TV sing nyaring kan. Manang di gambati sidin maksudnya napa supaya tapi banyak pandir itu aja itu napa habar menyaru gurai insyaallah ah gitu kata sidin insyaallah tanggalan insyaallah
pentingnya karena jar kami ini kalau ada mendengar karena ngaran TV nyaring bener tah manyaro gorehan jadi haja jadi nan muyak kada tah. Alhamdulillah tepat waktu aja tuh datang aja ke masjid kita nih join nang masalah tahlil 70.000 dah rata. Ya jalan beilang lawan tuan guru tuh kadanya nyaman, kadanya nyaman adabnya tuh nang luar biasa. Maka tok sekali tinggalkan pada lawang dah lo, membuka orang ada kan itu kan. Nah itu beilang pulang napa nang dibawakan. Orang manahan pandir, manahan bicara. Ya memang bacaan sidin Imam Ghazali aja juga. Ihya juga tuh. Ya julan asa halos hati membaca kitab Ihya tuh. Membaca nang kanan lah. Ya, karena dahi aja tuh. Luput aja tuh. Kultu aku kata Josidin faya tuba lil muhtammin. Maka wahai beruntungnya lil muhtammin bagi orang yang bersungguh-sungguh bi anfusihim dengan diri mereka sendiri. Waya wayaha dan wahai celakanya al ghafilin orang-orang yang lupa alladzina khala'ul idara nang mereka itu mencabut daripada idar wa akh wa arkhul inan dan melepaskan ikatan. Jadi melepaskan itu maksudnya kenapa? Pandir bina beba, bebarang aja tuh kan. Lah pasakan terus bicara apakah? Salah kah? Bujur kah? Ada kekaruan kah? Pandir terus. Itu jadi sidin celaka. Gua fail berarti. Wallahul musta'anu dan Allah Ta'ala lah nang kawa menolongi kita. Jadi kita nih ilmunya sudah dapat, sudah tahu, sudah jelas dah. Tinggal pengamalan lah kita. Lamun Allah Ta'ala menolongi, tagawi. Jadi nang ianya adalah Allahnya menolongi supaya kawa kita melaksanakan nang dibaca nang didengarkan. Walaqad sadaqal qailu wa ahsana haitsu yaqulu dan sungguh telah benarlah orang nang berucap syair nilah wa ahsana dan bagus tuh saya haitsu yaqulu sekira dia berkata waqtanim raka'ataini fi zulmatil laili. Kerjakanlah dua rakaat pada kegelapan malam, tahajud maksudnya. Idza kunta khalian mustarihan, apabila engkau memang lapang kada ada kesibukan mustarihan istirahat. Wa idza ma hamamta billahi fil batili faj'al makanaka tasbihan. Apabila engkau tergeritik di hati hendak berbuat lagwi, lagwi nang sia-sia, termasuk pandir nang kada ada faedahnya tadi fil batil di dalam kebatilan, faj'al maka jadikanlah ulimu makanaka tempat engkau tasbihan. Maka naho akan kata-kata nang sia-sia tadi ubah menjadi tasbih. Jadi hendak berucap kata-kata nang kada layak, kada pantas, kada ada gunanya tasbih. Oh, ya kan? Subhanallah, subhanallah. Selawat kah? Ganti. Waluzumus sukuti sedangkan jasidin malazimi daripada berdiam itu khairun minan nutqi, itu lebih baik daripada bertutur. Wa in kunta fil kalami fasihan, sekalipun engkau ketika berbicara di dalam pembicaraan itu napa fasihan balighan, nah bagus kata-kata bersusun fasih dengarnya batur langkar susunan kata tuh tetap jangan berucap juga. Ujar Sufyan bin Ats-Tsauri lah ada zamanu suqut wa luzumul buyut, ini zamannya sudah memang berdiam saja dan berdiam di rumah. Sadang dari Allah. Karena bincul banyak banget bincolnya. Ya, tanah masing-masing nih kita nih, termasuk ulun nih. Nah, kemudian itu wal aslu salis. Nang ketiga, nang keempat, nang kelima, nang pulang teh. Nang mudah ada umur kita menyambung pengajian kita nang disampaikan Imam Ghazali, diwat kitabnya Minhajul Abidin dan semoga kita kawa mengamalkan apa yang kita dengar ini. Wallahu a'lam. Nah, alhamdulillah lah untuk sapi nang berkurban di tahfiz. Itu terakhir semalam ya Acil Jariah. Jadi terakhir 4 ikong jadinya tah. Jadi mun ada handak kada muat lagi berarti. Kecuali akun kambing.
sapi betujuh kalau kambing sekong berarti sama nilainya. Cuman kita ini bilang kambing kada gaya itu benar kan? Ya baga gayaan itu bang, sama ya juga. Ini lain bang, gendalnya lawan halusnya sama. Ya mun sapi betujuh kambing sekong. Ya nang langkar to sapi sekong tapi sorangannya berkorban langkar benar itu. Tapi kan batasan kita sapi sekong betujuh kawa. Nah dalam betujuh itu karena ini hadiahnya gasan keluarganya sakeluarga berbaik muat. Nah itu biasanya. Lah itu pahamannya ta. Kita berkorban sekong mampu ya kala nang berkorban ya sekong. Itu karena hadiahnya kita hadiahkan pahalanya maksudnya ta tugasan sakeluargaan kita. Nah itu masuk ta. Sambati aja siapa kan? Nang mati-mati sambati aja. Maksudnya kada nang sekong sapi itu beberapa ekong keluarga kada maksudnya tapi pahalanya itu nah. Pahalanya tu nang maksudnya nang kawa beberapa. Nah, kemudian panjang umur kita pulang bertamuan lawan hari raya Idul Adha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alamin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar nasuluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma astur 'uyuba ma'alimin 'anna wa la tadhhab barakati 'ulumihim 'anna. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah.